Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi dengan saya, Feni RM. Di video kali ini, saya mau membuat es lilin buah naga yang simple dan praktis. Ini enak banget, cocok banget buat ide jualan. Dan bahan-bahannya juga mudah dicari. Nah, bagaimana cara membuatnya dan bahan-bahannya? Tonton videonya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share.
buka. Lalu tuh teman-teman, ini lembut banget loh teman-teman, beneran tuh. Manis banget, enak. Rasa susunya tuh kerasa banget teman-teman. Nah teman-teman, wajib dicoba. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video saya sampai selesai. Dan jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih. Dan jangan bosan-bosan lihat video saya ya teman-teman. Dan selamat mencoba. Yang sudah share video saya, terima kasih banyak. Semoga kalian sehat selalu, banyak rezekinya. Amin Allahumma amin. Semoga rezeki ini bermanfaat buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.